Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan ganti background foto dengan sekali klik menggunakan Photoshop. Oke, langsung saja kita buka fotonya. Ini dia fotonya. Lanjut kita buka menggunakan Adobe Photoshop. Kita tunggu sebentar. Oke, kemudian kita siapkan warna backgroundnya ya. Ini kita siapkan dulu backgroundnya warna merah. Oke, ini sudah merah ya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Ini namanya Magic Wand Tool. Nah, kita klik di area background yang akan kita buang atau kita ganti. Ting. Setelah itu kita klik edit, terus fill. Nah, di sini kita ganti background color. This. Lanjut kita klik OK. Nah, sudah jadi backgroundnya sudah ganti warna merah. Mudah sekali ya teman-teman. Tapi yang harus kita ingat, foto yang bisa kita ganti backgroundnya dengan sekali klik ini adalah ya foto yang rapi seperti ini. Fotonya rapi, fotonya tidak pecah, terus pinggir-pinggirnya ini tidak blur ya, batas antara yang akan kita buang backgroundnya dengan yang dipertahankan gitu ya. Pokoknya batas ini, batas pinggir-pinggir ini tidak blur. Kalau blur tidak bisa juga kita menggunakan cara ini. Kemudian kita simpan, save as. Nah, ini kita buat saja namanya merah. Merah. Save. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini dia gambarnya, fotonya. Fotonya sudah berubah jadi merah. Ini yang awal. Kemudian ini yang sudah kita ganti backgroundnya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.